Potret cerita kegiatan literasi di SD Negeri 1 Mukupa. Kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap hari Selasa dan selalu diunggah ke dalam media sosial. Setiap siswa diberikan kesempatan untuk membaca buku bermutu. Nantinya setelah membaca buku, mereka akan kembali melakukan apel pagi untuk lakukan konfirmasi terkait apa yang telah mereka baca sebelumnya. Hal ini akan dipandu oleh guru piket. Nah, selain itu, ada juga kegiatan literasi dalam bentuk menonton video yang telah dikirim oleh siswa atau berdasarkan video yang direkomendasikan oleh guru. Dan akhirnya, guru akan mengkonfirmasi terkait apa yang mereka telah tonton, apa yang mereka telah saksikan, baik itu terkait alur yang mereka tonton atau mereka baca, siapa yang menjadi tokoh dalam cerita tersebut, bagaimana karakter atau watak dari masing-masing tokoh, dan apa yang menjadi pesan dari cerita yang telah mereka baca ataupun mereka telah tonton. Nah, di akhir kegiatan ini tentunya konfirmasi dari kami sebagai guru piket akan sangat menentukan apa yang telah dilakukan dalam kegiatan literasi. Demikian kegiatan literasi yang biasa saya lakukan bersama teman piket saya pada hari Selasa di SD Negeri 1 Mukupa. Salam dan bahagia.